Jadi proses nuakin setelah diketok, disekap, dibungkus daun sente, sekarang diiris. Nah, ini baru proses satu hari, Pange. Baru satu hari. Nah, di sini fungsi dari nyawan lebah itu menyedot ujungnya itu sehingga terpancing dia keluar. Itu menurut petani tua ini. Oh, susah juga nyari duit ya. Dibersihkan dengan tuak. Ini untuk merangsang ya? Ya, untuk merangsang ya. Nah, the water from that one. Ya. Yeah. Not a water. Tuak. Ya. Yeah. This formula for to stimulan. Ya. Yeah. Ini ngedasin danggul nggih. Nyiramin danggul merangsang. Ya. Yeah. Dia merangsang untuk keluar umpan berarti nggih. Ya. Nah, nanti dicari sama lebah, dibungkus lagi, malah sekap. Ini setiap berapa jam dibandiin, Pak? Oh, siang, pagi, siang, sore. Dimandikan seperti tadi itu untuk merangsang supaya tuaknya lancar. Oh, amazing. Saya baru tahu ini. Taunya tuak di atas meja. Sengaja dilubangin untuk nyawan. Ah, itu sengaja. Sengaja dilubangi untuk nyawan di situ. Ya. Ya. This one? Yeah. No. Cut. Ya. Pinning cut.